pada renang. Jadi ini ada beberapa tower, ada beberapa blok. Ini blok 3. Ini sunsetnya bagus nih sore. Tapi lokasinya memang ini jauh banget sih dari kota. Nah ini view malamnya, kolam renang di bawah. Tadi kita habis santai-santai di situ, kafe, teras kafe. Ini tuh di sebelah utaranya Batam ya guys ya. Itu kayaknya sudah Singapura. Ada balkoninya, tempat duduk, tapi kulkas. Tempat masak. Ini kasih 4 aja. Ini tadi kita beli pemanas teh-teh biasalah. Besingnya. Ada tempat, ada meja makan, sofa, TV, terus lampu. Nah kesini langsung balkoni. Ini balkoninya udah diliatin, ada pintu lagi. Kamarnya ini king size bedroom, meja kerja. Viewnya nih, view-nya kolam renang. Terus wardrobe di situ. Ada setrikaan, sendal, deposit box biasa. Ini kamar mandinya, kamar mandi, sama toilet, shower. Udah wastafel. Pagi, suasana pagi, sepi. Di video kali ini aku mau sarapan dulu sama papa dan mama. Ya, kita sarapan dulu, tapi ini ada blok 3. Kita di blok 3 ya tadi, ada gymnasium ke sana. Padahal sebenarnya ini gymnasiumnya. Itu tempat pingpong. Ini ada buat activity. Makan dulu aja, nanti kita keliling. Panda, panda, panda kids club. Kita makan dulu ya. Sarapan dulu. Ini restoran Jepang nih di tengah. Nah, sarapannya di situ. Oh, ini sepeda mah. Kita bisa. Tinggi gitu. Nih, ada ini, ada ininya. Oh. Tinggi. Nih, malam tuh banyak yang main ini nih. Banana boat. Sini. Masuknya lewat sini boleh. Ini tempat omelet di luar. Omelet mama udah datang. Tinggalnya blok 3 di situ. Ini blok 1, blok 2, blok 3, blok 4, blok 5, blok 6, blok 7. Ini tempat mandinya nih. Kalau sebelum masuk ke kolam renang agak sibuk. Tempat-tempat duduk, banana boat mini buat main air sini semalam sampai jam berapa ya? Jam 11-an ada banyak orang main air. Terus itu restorannya tuh, nanti kita dapet dari situ. Itu di main building untuk check-in situ.
ada naik sepeda di situ. Ini kolam buat anak. Aku lupa lagi namanya. Oh iya benar. Ya Nirwana Beach. Mana ya pantainya? Oh enggak terlalu dekat pantai juga ternyata. Marina Convention Center nih Pak, namanya nih Convention Center. Yang gedung kalau di bawah mah langsung view-nya kolam renang. Iya. Oh, pantainya mah di mana ya? Pantai cuma di depan. Hah? Oh iya ya, salah. Justru belakangnya bukan pantai ya? Ada Herbs Garden. Ini kita ke mana? Oh, ini convention center-nya ini. Ini convention center. Gede juga ya. Ini Herb Gardens. Nah, sekarang kita memasuki ke sebelah kanan ini ada gym tuh. Bangunan gym di situ. Dan kita akan memasuki bangunan nanti yang bentuknya kayak gate-nya kayak di Bali. Ini apa ya ini? Kayak rumah. Kayak gudang kali ya. Udah barang-barang yang enggak bisa dipakai. Kita ke sini nih. Ini pohonnya sudah tua banget nih. Nah, ini namanya Tea Tree Spa Batam. Oh, ini spa mah. Spa kesini. Spaghetti. Changing room. Sok mama berani ke changing room sini. Ini spa. Oh, spanya di sini nih. Depan aja tuh. Cocok nih spa. Ini apa di sini? Oh, ini spa. Fasiliti buat spa nih. Ya ternyata, oh ini gym nih, gedung gym. Ini ada tempat tenis. Ini lapang tenis di sini. Kemana sih? Ya bener ya. Iya bener ini. Kalau ke sana balik lagi ya. Nah, ya udah, oke. Okay. Sudah full. Oke, okay, sekarang kita check out. Berakhirlah liburan Cafe and Family bulan ini. Yep. Bye. Sudah ada Grab-nya.